rencana podcast ya Jo. Hari ini saya akan berangkat nih sebentar lagi menuju Kota Padang. Kita akan nyetadion untuk mendukung sekaligus menyaksikan pertandingan Semen Padang FC melawan PSMS Medan. Nah, kita doakan Semen Padang menang dan kita doakan juga musim depan Semen Padang FC kembali ke Liga 1 tentunya. Ikuti terus perjalanan podcast si Ajo Nyetadion Jilid 2 Semen Padang versus PSMS Medan. Sampai jumpa di stadion. Di sana podcast si Ajo, kita sudah sampai nih di depan pintu masuk di Tribun Barat VIP. Ini saya sama Wayu, kita baru sampai dari Pariaman ya. Kita scan dulu tiket yang sudah kita beli secara online di sana podcast si Ajo nih. Antriannya panjang tuh. Oke. Sampai jumpa nanti di dalam. Fans Semen Padang menyaksikan pertandingan Semen Padang versus PSMS Medan nih. Pintu masuk di Tribun Barat yang SP ya. Nih. Tuh. Pintu VIP SP ini antriannya nih. Suasana di belakang sudah mulai ramai di selatan Spartak. US belum masih ada di luar kayaknya, di timur. Tuh, ini gimana Yu? Menang nggak Semen Padang hari ini? Semua menang. Berapa? Prediksi. 2-0. Kasih satu untuk PSMS Medan. Jalan masuk di Tribun VIP yang SP ya. Sana podcast aja. Kedua tim nih sudah melakukan pemanasan nih. Ini suasana di Stadion Haji Agus Salim. Kira-kira 45 menit jelang kick off. Mau bangun 3-3. Rozi. Gimana ayo? Rozi. Mudah-mudahan aman ya. Aman ya. Malam ini. Tidak seperti di Sriwijaya ya. Wiganda oke, okay. Wiganda mainnya bagus, Selan Sriwijaya bagus. Nomor 5, Kim tenang ya, Kim tenang, pas lawan Sriwijaya, Kim tenang, kokoh. Alfian Canigio, oke. Okay. 10. Ipias Rizal tuh kayak lah, Ipias Rizal lawan Sriwijaya bagus. Oh, Andika Kurniawan tuh kokoh belakang tuh. Roni kakak Arhan. Iya, Roni kakak Arhan main. Firman Juliansyah main pertama yang membuat pemain Sriwijaya bunuh diri. Firman Juliansyah. El Capitano. El Capitano Asas. Asas sejawat. Kenneth Pak Hitam yang baru. Kenneth Ichiko Koeze. Koeze itu pemain Semen Padang. Pemain Milan itu. Koeze itu pemain Milan. Nah itu 11 pertama Semen Padang malam ini nih. Itu 11 pemain Semen Padang tadi ya. Terus ada Pukis Yajung, masih ada Fakhrul Rozi tadi, ada Wiganda, ada Kim, ada Alfian Canigio, ada Vivian Rizal, Andika Kurniawan, ada Dimas Roni juga, ada Firman Juliansyah, Saiful Ramadan, Il Capitano Rosa Setiawan, dan Kenneth Ngoke. Itu 11 pertama Semen Padang yang diturunkan Kus Delvi Adri malam ini. Yakin? Yakin. 2-0. 1 untuk PSMS Medan. 2-1. Kita sambil nunggu Fauzi PKPK Store di sini di sana Pekes Yajo. Fauzi lagi jalan dari Pariaman. Kita tunggu nanti Fauzi sampai di sini ya. Sebelahnya ada Ultras West Sumatera di timur sekarang nih. Para supporter Semen Padang. Ntar lagi pemain akan masuki lapangan, pertandingan akan segera dimulai. Ini
Dekemers ada di utara. Para pemain akan segera masuki lapangan pertandingan nih. FIFA Anthem sudah berbunyi. Oh. Ayo Semen Padang, ambil lagi 3 poin. Kita lihat Kapten Rosan Setiawan memimpin rekan-rekannya. Serangan berbahaya di sana Perkasa Hijau. Serangan pertama yang menjangkau kotak penalti lawan. Woi. Sebuah serangan balasan nih dari PSMS Medan, tapi bolanya masih nyamping. Pertandingan lumayan panas di awal-awal ini, silih berganti kedua tim serang menyerang. Ada iklan di sana, ada minuman segar nih, siapa yang mau silakan ambil ke Agus Salim. Nah, Rosat akan mengambil lemparan ke dalam nih versi Arhan, long throw. Kita lihat nih, mudah-mudahan gol bisa jadi gol. Shoot! Wow! Jangan lihat sih. Tinggal bola. Gol Gary, mantap golnya. Gelas Kenneth. PSMS lagi mendapatkan angin nih untuk melakukan serangan nih. Ayo Batal. Gol balasan oleh PSMS Medan di sana. Gol balasan dari PSMS Medan. Terjadi skrimit tadi, bola bisa dimanfaatkan. Satu sama. Oh,
lepas bolanya. SMS Medan mendapatkan penalti di menit akhir babak pertama nih. Tackling yang terlambat dari pemain Semen Padang. Ayo gagal, gagal, ayo gagal. Ayo gagal. Tiang, tiang. Ayo tiang, tiang. Gol PSMS Medan. Agak sedikit meleset nih di sana. Satu kita kasih ke PSMS, dua ya diambil. Menayu. Ketik sih. Meleset ya. 2-0 meleset. 2-1 untuk PSMS ternyata. Tapi kalau penalti penalti tadi menurut Wahyu, kalau dari pengalaman sini memang tackling-nya terlambat ya. Tackling-nya terlambat ya. Tackling terlambat. Ya. Tapi enggak tahu lah kalau tayangan ulang di apa ya, di video. Kita lihat di video nanti. Aduh, sangat disayangkan. Sangat kesejo, sangat disayangkan. Mudah-mudahan nanti di babak kedua Semen Padang bisa unggul lagi ya. Juga cedera. Ya, Rosat tadi keluar karena cedera. Di posisi sekarang Semen Padang satu. Nah, berjuang sendirian. Kayak terisolir ya. Lagi istirahat babak pertama, Semen Padang tertinggal 1-2 dari PSMS Medan. Babak kedua segera dimulai nih. Pemain Semen Padang udah masuki lapangan, tapi pemain PSMS belum kelihatan. Ke skor di babak pertama, Semen Padang tertinggal 1-2. Nah, pemain PSMS Medan udah mulai masuki lapangan juga nih, Dun Sanak Podcast ya Jo. Babak kedua akan segera dimulai sebentar lagi nih. Babak kedua udah dimulai nih, Dun Sanak Podcast ya Jo. Gagal, gagal. Dua sama di sana. Dua sama. Ayo.
Woi. Akhirnya pertandingan berakhir imbang. Nih kita udah sama owner dari BKP Castor. Mantap, kita ketemu nih sama Pekerja Jo nih. Gimana? Dapat dari jersey. Dapat jersey dari Putra Purwosrega, Pekerja Jo. Top mod. Gimana sih? Pertandingan dari imbang, Bang. Imbang. Jauh-jauh datang dari Tangerang, imbang kira Pak? Jauh-jauh datang dari Tangerang. Imbang, duo. Rencana mau pulang 3 poin ke Tangerang ya? 3 poin ke Tangerang, tapi sampai di ini, stadion langsung. Aduh, luar biasa ini, nanti pertanyaan. Berarti ini momen pertama nonton Semen Padang atau gimana? Udah sering sih, Pak. Udah sering, yang di stadion? Yerusalem. Yerusalem. Oke. Insya Allah mudah-mudahan nanti naik Liga 1, nonton di Tangerang. Nonton di Tangerang. Oke. Pesan apa kasih Ajo, itu perjalanan podcast si Ajo Nyetadion Jilid 2. Kita ketemu lagi hari Jumat nanti ya. Hari Jumat, apa lawannya Pak? Apa, Sada Sumut ya? Sada Sumut ya, kalau gak salah. Kita 3 poin nanti, next game 3 poin ya. 3 poin lagi. Support.